Polrestabes Semarang bersama Satlantas Polrestabes Semarang melakukan kegiatan kemanusiaan membantu warga masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Kota Semarang pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Kapolrestabes Semarang, Kombespol Irwan Anwar melalui Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Sigit mengungkapkan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Polrestabes Semarang terhadap warga yang terdampak banjir di Kota Semarang beberapa hari ini. Kegiatan kemanusiaan ini berdasarkan hasil patroli banjir sejak hari Jumat bersama tim gabungan Sabara dan Lantas serta instansi terkait TNI dan juga BPBD. Adapun bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak diantaranya 100 kardus mie instan, 100 bungkus beras ukuran 5 kg dan 2 keranjang sayur mayur. Kasat Lantas juga menambahkan kegiatan kemanusiaan oleh gabungan Polrestabes Semarang ini diikuti Kanit Dikiasa, Kanit Turjawali, Kasubnit Dikmas, Babin Kaptipmas, Lurah Tambak Harjo dan perangkat kelurahan, Persatlantas serta ketua tukang sayur Pasar Semarang. Dari Jawa Tengah, Agus Saibumi melaporkan.